kita membersihkan kutu rambut lagi. Pokoknya jangan skip video ini dan buat subscriber aku, terima kasih sudah setia nonton video-video aku. Sebelum kita lanjut tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke seluruh media yang kalian punya. Dan yang mau membersihkan kutu gratis, boleh langsung aja ke Erin Salon Banjar. Check it out. Ini lagi dibersihin dulu Mona Lisa ya, telur kutu. Kala aku masih ku eta mah kadang teu ngeplos teh mun jarang mah di sana. Mun ku mesin mah, mun ku mesin mah pasti kala. Karala jadi nape? Tuh itu lisannya. Benang tapi ya. Tai. Awas jatuh. Awas jatuh. Ini lagi dibersihin ya. Kita seblak pesen tuh. Hancur. Nanti kan kasih Gabriel. Kabur yang nyalon. Kutu, si kaitnya. Oh siap sok ya. Kapan aku sih tahu salah. Ini lagi proses pembersihan kutu rambut ya sama Gita. Ini tadinya rambutnya pengen dipotong aja, tapi pas nyampe salon orang tuanya bercerita karena banyak binatangnya, kita langsung cus aja eksekusi bersihin kutu rambut. Buat kalian sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa share, like, and comment. Dan juga yang belum subscribe juga boleh subscribe ya video channel aku. Hehehe. Maaf ya karena aku masih belajar, jadi banyak kesalahan. Udah dan dapat banyak. Oke guys, pokoknya harus pantengin dulu terus channel aku. Oh ya, aneh tak kutuk. Channel aku tadi. Ya, menggunakan sisir. Tuh guys, dapat banyak. Atau sisir elektrik, nanti pakai mesin ya. Tinggal aku mesin kayak gitu. Baru pakai sisir serit aja, udah pada rontok. Apalagi kalau menggunakan serit nanti. Kalau menggunakan sisir elektrik ya, maaf. Jadi salah. Tuh udah banyak, udah dapat banyak banget. Ini tuh guys, dapat banyak ya. Langsung pakai mesin biar keangkat semua.
ngelapang terus berkali-kali kan. Tadi dia dinas saringan teh. Ayah, Binu. Tuh dinas saringannya penuh. Lihat gak? Tata. Lisa jeung telur-telur ejeng kutu-kutuna. Jadi kaala sadaya teh. Teka tingali tapi masuk kana saringan nih eta mah. Mangga mesin mah. Jiga nu teu kaala padahal numpuk. Apa? Ya bentar-bentar yuk. Di proses pembersihan ngelihat ini ya penuh banget. Kurang, kalau BRI mah nggak bisa kurang. BJB bukan. Nah ini hasilnya banyak banget ya, dan kutunya item-item banget, parah ya. Kukira tidak ada kutu. Aduh mantap, udah dibersihin pakai mesin juga pakai sisir. Pokoknya segitu aja video hari ini. Jangan lupa share, like, and comment, dan juga subscribe channel aku biar semakin maju. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Next video kita bikin video baru. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.